Wonder if God got a plan for every. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 18 Februari dan sekarang itu udah pukul 10.40 ya. 10.40, hampir siang ya. Pagi menjelang siang. Saya baru pulang habis antar adik sekolah. Tadi perjalanan pulang saya olahraga dulu ya. Lari-lari kecil biar badannya sehat. Dan sekarang itu perutnya udah lapar banget ya. Belum diisi apa-apa. Dan sekarang saya mau sarapan, sarapan sederhana apa adanya. Seadanya saja. Ini sarapan saya. Ini ada sayur oyong ya, sama tahu, tahu paprika, sama sambal kacang teri ya. Seadanya saja. Ini kemarin malam saya nggak makan ya, jadi paginya saya angetin terus buat sarapan deh. Ya sarapan seadanya aja lah, yang penting terisi ya perutnya. Seperti biasa, kopi. Mari makan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sama apa aja itu pasti rasa enak ya. Kalau perutnya lagi lapar. Tapi saya lebih suka ya sarapan yang nasi kemarin gitu. Jadi sengaja malamnya itu nggak makan, nasinya sayurnya jadiin satu gitu, taruh kulkas, paginya angetin buat sarapan deh. Itu enak banget kalau menurut saya sih ya. Tahu, tahu paprika. Pedes banget. Ini sambal kacang teri ya, teman-teman. Itu pedes banget. Saya pakainya itu pakai cabe Caroline Reaper ya kalau nggak salah namanya, yang pokoknya cabe yang itu yang super pedes Caroline itu, masya Allah pedesnya minta ampun. Kemarin saya pakai cabe 3 atau 4 gitu ya, tapi cabenya itu cuma diiris doang, nggak ditumbuk, tapi pedesnya minta ampun. Wah pedes banget. Nggak bohong, yakin. Sumpah, pedesnya minta ampun. Padahal cabenya ini nggak dimaam saya, cuman di tumis-tumis gitu. Terus cabenya itu nggak digigit. Kalau kalau keambil cabenya itu langsung dibuang ya. Cuman maam kacangnya doang. Cuman maam kacangnya doang sama terinya, tapi pedesnya minta ampun. Cabenya saya dikasih dari kawan saya yang tinggal di Iran ya, dia tanam sendiri, namanya Cetini, dia orangnya baik banget. Jadi pedasnya itu langsung ke ini, ke sini, langsung keringetan di sini. Kalau nggak percaya sini main. Cobain. Saya kasih sambelnya tuh. Saya kasih cabenya. Masih ada cabenya di kulkas. Pedes banget.
Kalau mam pedes, mimiknya harus yang anget ya. Kalau dingin tambah parah malah pedesnya. Hari ini teman-teman ya, 16 derajat Celcius ya. Udah ngomongnya belepotan, pedesan. Jadi agak dingin-dingin gitu ya kalau di luar. Terus mamnya pedes, agak mendingan ya. Jadi anget gitu, langsung keringetan. Udah nggak terasa dingin lagi. Yang tersisa cuman cabenya doang ya. Lasbun. Terakhir. Alhamdulillah kenyang banget. Banget, kenyang banget. Dan ini tuh siangnya saya nggak mam siang ya. Siang pas waktu mam siang itu nggak mam siang. Paling nanti habis pulang dari apa jemput adik ya. Sekitar pukul 4-an ya atau 5 ya, paling juga ngopi lagi sama ngemil doang. Maamnya nggak malamnya nggak makan malam ya, seperti itu saya. Tapi tetap aja badannya gendut ya, nggak tahu deh. Pokoknya alhamdulillah banget, sarapan kali ini tuh enak banget ya. Ya apapun makanannya, kalau kita bener-bener apa namanya lagi kelaparan itu ya, lagi lapar dan mensyukurinya apa adanya, itu pasti akan terasa enak banget ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton. Dan maaf bila ada kata-kata yang salah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.